sekarang kita nak hantar ke rumah penerima bantuan. Yang mana dalam kotak ni ada beras, sardin, susu, sos, kicap dan juga bihun. Jadi jom kita ke rumah pempunya badan. Okay, kita sekarang di flat di rampai di mana pihak GKM membawa 20 kotak bantuan. Di dalam ada beras dan beberapa lagi keperluan harian yang mana akan digunakan ataupun akan diberikan kepada golongan MOPU yang menetap di sini, insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah selesai penghantaran barang ke rumah dan terima kasih di flat Si Rampai di Kolokulah. Alhamdulillah, akak ni adalah seorang penerima kita. Dia sedap BOB je lah. Dia dah pernah operate dan dia dah ada sikit jantung lah. Dia tingkat 4, tingkat 5 lah saya. Agak tinggi. Saya pun buat barang pun letih naik. Bayangkan lah akak tu yang lepas operate sikit jantung.